Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube Gadget Squad. Dan kali ini kita kedatangan produk baru nih. Jadi beberapa waktu lalu kita dikirimin gadget baru, yaitu Bluetooth headset dari JT Indonesia. Nah, gak usah lama-lama lagi nih. Jadi kita buka aja apa yang ada di dalam box ini. Oke, kita buka nih ya. Ternyata yang mereka kirimin adalah headset Bluetooth JT08. Oke, langsung aja kita buka dalamnya. Di sini kita bisa lihat boxnya tertulis sebelah depan, nampak tertulis brand JT. Lalu di bawahnya ada tertulis surrounding sound Bluetooth headset. Nah, di bagian tengah ini bisa kelihatan gambar dari headset Bluetooth dari JT Indonesia ini, yaitu JT08. Dan di bagian bawahnya nampak tulisan kecil ada JT08 yang menjelaskan ya soal produk ini ya. Di bagian belakang nampak ada beberapa informasi dan fitur dari produk ini, salah satunya yaitu spesifikasi dari headphone ini. Jadi berdasarkan informasi dalam kardusnya, headphone ini menggunakan koneksi Bluetooth versi 5.0.1. Lalu untuk musik time atau daya tahan untuk mendengarkan musik sampai 8 jam nih guys. Selain itu masih ada banyak info lainnya yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, yang keren lagi di sini kamu bisa dengerin musik tidak hanya dari micro SD saja, tapi juga ada fitur radio FM. Jadi kalian bisa dengerin musik dari radio. Oke, kita buka yuk. Pertama-tama kita lihat ini ada manual book yang berisi soal penjelasan penggunaan headset Bluetooth ini. Lalu selanjutnya ada kartu garansi nih guys. Pada kompartemen utama ini kayaknya ini adalah headsetnya nih guys. Ini adalah headset Bluetooth JT08. Pada bagian ini kamu bisa lihat tombol power on off, tombol navigasi seperti forward, rewind sekaligus sebagai tombol volume. Meski ini adalah sebuah headphone Bluetooth, tapi JT menyediakan kabel audio nih guys. Jadi headphone ini bisa juga dikoneksikan selain dari Bluetooth, tapi juga bisa dikoneksikan dengan kabel audionya. Lalu pada bagian kanan headset tersedia slot micro SD. Di sini kamu bisa masukin lagu dan langsung dinyalain atau diputar dari headphone ini. Lalu ada juga micro USB, ini gunanya untuk mengisi ulang daya baterai nih guys. Nah, seperti ini nih desain dari headphone JT08. Dari desainnya sih kelihatan elegan ya. Kita pasangnya di telinga nih. Saat dirasakan pada telinga, busa bantalannya ini terasa lembut dan ini bisa berfungsi sebagai peredam bising pasif. Bahan ini menawarkan kenyamanan tertinggi untuk sesi mendengarkan audio terbaik.
Jadi headphone Bluetooth JT08 ini bisa ngasih kamu kenyamanan penggunaan berjam-jam, walaupun kamu memasangnya dengan jangka waktu yang lama. Kenyamanan dan durabilitas dibangun dengan earpad yang lembut dan mudah dibersihkan. Kalau saya baca dari situsnya sih, headphone ini katanya ada fitur teknologi audio dengan earpad berkualitas dan ada fitur canggih noise cancelling. Mereka juga mengklaim headphone ini punya bass dan musik lagu yang super jernih dan kedap. Oke, kita dengerin aja nih guys dengan lagu yang saya punya. Ketika dengar volume cukup keras dan jelas dan bassnya ya cukup berasa ya. Terus headphone Bluetooth JT08 ini hadir dengan berbagai fitur seperti rasio sinyal terhadap noise yang lebih rendah dan sensitivitas yang lebih tinggi. Dan kamu bisa menyesuaikan volume audio dengan tombol praktis ya pada headset serta melakukan panggilan cepat dengan ringkas. Desain yang kompak dan dapat dilipat juga mudah dibawa kemana-mana. Untuk menyambungkan dengan headphone juga mudah. Kamu tinggal sambungin headphone Bluetooth ini melalui fitur Bluetooth yang ada di handphone. Oke, sekian aja untuk unboxing dari headphone JT08. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya. Oke, bye.